Hello, kembali lagi dengan Jalan-Jalan Asik bareng Jo Angin. Dan sebelum kamu masuk ke channel ini, jangan lupa pastikan kamu sudah subscribe, like, dan share. Dan kali ini, aku akan ngajak kalian jalan-jalan ke Aceh Utara nih guys. Dan di sini katanya air terjun ini lagi asik dan lagi hits di daerah ini. Kenapa? Mungkin karena keindahannya. Dan ada yang bilang karena air terjunnya ada dua guys, bersebelahan, ada kiri ada kanan, dan masing-masing air terjun memiliki keindahan masing-masing. Dan ini adalah jalan untuk menuju ke sana. Sebagian sudah bagus dan sebagian masih agak kurang bagus ya guys. Tanpa harus menunggu lama, kita segera ke sana. Let's check it out. Dan sekarang kita sudah nyampai di tangga untuk turun. Dan ternyata kita pertama ke air terjun Blangkolam. Itu karena jaraknya tidak begitu jauh, bersebelahan dari air terjun Rayap. Jadi kita putuskan untuk ke air terjun Blangkolam dulu. Karena ini air terjunnya ada dua di sini. Jadi kelihatannya lebih indah dan ini treknya juga lebih panjang, maka kita putuskan untuk kesini dulu. Tapi kalau dibandingkan air terjun lain sih, kalau menurutku ini nggak terlalu jauh dan nggak terlalu curam. Cuman karena di sini khususnya di daerah Aceh Utara air terjun jarang ya, jadi untuk porsi segini mereka udah kewalahan. Oke, enjoy guys. Menuju air terjun Blangkolam. Dan kalian juga kalau ke Aceh Utara khususnya Lok Sumawe, kalian juga wajib ya kesini guys, air terjun Blangkolam dan air terjun Rayap. Dan air sungainya sudah mulai kedengaran. Dan tapi kita masih belum nyampe guys, karena masih ada turun, terus naik, baru turun sekali lagi, baru kita sudah nyampai. Let's check it out. Dan ini suaranya guys, ada suara apa ini ya? Aku nggak tahu kalau dalam bahasa Indonesia. Tuh sungainya sebelah kiri dan tangganya ini kita turun, naik terus turun sekali lagi, nyampe deh. Dan kita sudah hampir sampai. Sebelum sampai, kita ditemukan dengan ini akar pohon. Aku nggak tahu nama akar pohon ini apa, tapi bagus, masih asri. Dan itu di bawah adalah sungainya, muara tempat jatuhnya air terjun. Dan air terjunnya belum begitu kelihatan karena kehalang pohon. Siap-siap ya guys, sebentar lagi kalian aku kasih kejutan air terjun yang begitu indah di Aceh Utara. Air terjun Tujuh Bidadari besok. Besok kita kesana. Jauh harus pakai helikopter. Dan itu udah kelihatan sih dikit guys. Tapi masih yang satunya belum. Ntar aku kasih tunjuk ya guys. Kasih dulu sana. Dan ini ada pohon yang besar. Blangkolam di Aceh Utara. Begitu indah ya guys ya. Dan katanya kalau kita datang ke sini pagi-pagian atau sorean kabutnya masih tebel dan di situ bisa ada pelangi guys. Dan itu memang bagus ya guys. Untuk motor long exposure.
Kita sudah berada di air terjun Blangkolam. Itu air terjun yang ada dua di, ya kalian bisa lihat ini. Air terjunnya itu terletak di Aceh Utara, dan untuk detailnya akan aku buat di sini. Dan semoga kalian bisa suatu saat kesini. Dan kalau kalian kesini, kalau berenang, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan keselamatan agar kalian jangan terlalu ke tengah ya berenangnya guys. Dan selalu ikuti untuk tetap jaga lingkungan, jaga kebersihan. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.
Thank you.